ambil itu, katanya kalau mau minta apa-apa harus diturutin. Ya, sayang. Jangan terlalu pingsan. Ya. Udah tuh lagi pesan kebab Yunani. Mana? Mana ada kebab Yunani? Kalau aku laki-laki gitu, kalau Kalina kan namanya udah ada Aska, cowok dia pengen yang cewek, tapi ya dikasihnya sama Allah apapun ya itu kita syukurin banget. Cartoon News, tanggal 12 Juli tahun 2021, pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Vicky Prasetyo sedang berbahagia karena dirinya akan segera memiliki keturunan lagi. Kalina Oktarani hamil, Vicky Prasetyo berharap punya anak laki-laki dengan alasan supaya punya gladiator baru yang meneruskan dirinya. Hal itu diungkapkan Vicky Prasetyo dalam video yang diunggah YouTube Starpo Indonesia pada Senin, tanggal 12 Juli tahun 2021. Vicky juga menyampaikan rasa syukurnya kepada Tuhan, karena akan segera dianugerahkan keturunan. Alhamdulillah kadang-kadang kita tidak pernah tahu bagaimana Allah memberikan kebahagiaan memberikan hadiah keturunan, tuturnya dikutip dari video yang diunggah YouTube Starpo Indonesia pada Senin, tanggal 12 Juli tahun 2021. Hal ini merupakan salah satu anugerah yang mesti disyukuri, karena menurutnya banyak orang yang ingin memiliki keturunan namun belum rezekinya. Banyak sekali orang yang berharap untuk memiliki keturunan dan dikasih anak ini merupakan hadiah yang luar biasa yang perlu disyukuri, ujarnya. Ketika ditanya perihal ngidam pada istrinya, Vicky Prasetyo mengungkapkan memang ada. Sebenarnya jika ngidam setelah dites memang ada, ungkapnya. Vicky menambahkan, bahwa istrinya hanya ngidam untuk bermalas-malasan di kamar. Tapi hanya ngidam yang inginnya diam di kamar, tambahnya. Sehingga karena ngidam tersebut, Vicky harus menyiapkan sendiri kebutuhan syuting, makan dan yang lainnya. Selain Vicky juga menyampaikan harapannya yang ingin memiliki anak laki-laki, baginya apapun keputusan Tuhan dirinya akan tetap bersyukur dan menjaga amanah tersebut. Kalau saya ingin laki-laki tapi kalau dia inginnya perempuan, namun menyerahkan semuanya pada Allah, ujarnya. Vicky Prasetyo mengungkapkan jika dirinya ingin memiliki gladiator baru yang akan meneruskan dirinya.